pelakon dan pengacara Didi Alias atau lebih dikenali sebagai Mami, menzahirkan rasa kecewa terhadap industri seni yang disifatkan semakin teruk apabila seolah-olah tidak lagi menghargai bakat lama dan dibayar dengan harga yang tidak setimpal. Apa kata Mami? Tak payahlah, industri kita makin lama makin mundur. Industri kita makin lama makin mengecewakan untuk Mami. Mami bunyi macam kecewa apa yang terbuku dalam hati Mami. Tak beritahu je lah pasal Mami ni. Ramai kan kawan seangkatan dengan Mami ataupun yang tua daripada Mami, ya, yang berumur. Contoh kita baru saja syuting hari tu beberapa episod untuk program. Mereka ni tidak dihargai dari segi kerja tugas diorang. Maksudnya tawaran yang diberi tidak berbaloi dengan apa yang sepatut kita bagikan dengan bakat kita yang ada. Tengok makin lama makin teruk, makin lama makin mengecewakan. Di mana kau panggil kita orang syuting, kau panggil Didi Alias dan kau panggil nama-nama besar. Tapi kau letak harga macam aku ni buat berlakon cari dua je. Kau gila ke apa? Korang dapat payment sama juga. Apa yang bezanya korang nak bayar ini? Kita ni datang tidak menyusahkan orang. Kita datang dengan kita punya the whole package, maksudnya. Kita datang kita ada bersedia untuk bertempur. Dengan siapa kita nak bercakap? Artis walaupun kita ada persatuan, kita ada siapa, dengan siapa kita nak mengadu? Asyik kerja aku daftar. Jadi tiap-tiap tahun aku nak berlakon, aku kena daftar. Tapi kalau jadi macam ni, who gonna fight for us? Mungkin Mami masih ada yang beranggapan mungkin bayaran Mami mahal, tapi sesuai dengan level Mami kan. Macam sekarang ni, ada setengah artis baru mendapat bayaran lebih setimpal berbanding dengan artis yang lama ni. Adakah Mami rasa layak atau tidak? Sekarang ni diorang lebih pada follower kat media sosial. Kita faham, kita kena ikut digital punya zaman, kita kena ikut. Tapi kalau kata kita berlakon, aku nak kena berlakon masuk set, aku nak kena mengajar budak tu, aku kena mengajar orang-orang baru tu, tak nampak tak kerja aku lagi banyak? Nampak tak banyak benda yang kena? Kalau kata kita tak sama-sama pairing dengan diorang, cerita tu jadi kosong, aku pun jadi kayu. Siapa yang merosakkan industri kita orang ni sekarang? Bukan kata kita minta terlalu tinggi, tidak. Berbaloilah dengan apa kerja yang kita nak bagi kepada korang. Itu je aku nak cakap. Tapi sekarang ni, kalau orang tu kau fokus, kawan Mami fokus pada berlakon saja, tak buat benda lain, aku rasa habis dah kawan aku. Habis. Itu yang kau tengok. Yang minta sumbangan, yang minta tolong ni, yang gini. Diorang tak ada sumber pendapatan. Kita bukan minta serkah. Kita nak kerja dengan harga yang berbaloi dengan bakat kita yang ada.